PPWLDI Jawa Tengah menghelat diskusi terpimpin atau FGD soal kebencanaan. Ia merupakan bagian dari musyawarah wilayah atau Muswil LD Jawa Tengah yang ke-7. FGD ini mengambil tema peran ormas dalam menangani bencana alam. Secara geografis, Indonesia rawan bencana. Bahkan, negara yang terletak di garis khatulistiwa ini 10 kali lebih rawan risiko bencana gempa dibandingkan Amerika. Hal tersebut disampaikan oleh salah satu narasumber, Iis Widya Harmoko, Kepala Seksi Data Informasi BMKG Jawa Tengah. Untuk itu, berbagai upaya mitigasi bencana perlu diupayakan. Salah satunya, melibatkan ormas dalam penanganan bencana. Menurut Harun Abdul Hafiz, staf ahli anggota Komisi 8 DPR RI Endang Maria Astuti, banyak ormas memiliki infrastruktur memadai hingga tingkat desa, sehingga bisa memberi kontribusi dalam penanggulangan bencana. Prinsipnya dalam hal peran ormas dalam penanggulangan bencana itu adalah lebih baik mencegah daripada mengobati. Sebagaimana prinsipnya, lebih baik proses-proses mitigasi dalam kebencanaan itu dilakukan agar risiko-risiko yang mungkin timbul lebih besar itu dapat dikurangi. Yang pertama itu. Yang kedua, dari aspek kebijakan, saya kira ormas juga perlu terlibat dalam hal mengadvokasi kebijakan yang menjaga keseimbangan ekologi kita. Karena apapun itu, kalau keseimbangan ekologi itu sudah terganggu, maka bencana ekologi tidak bisa terhindarkan. Hari ini kita lihat bahwa sebagian besar bencana yang terjadi seperti banjir, tanah longsor, kemudian banjir bandang, dan seterusnya, itu sebagian besar adalah merupakan bencana ekologi yang mana itu akibat keteledoran manusia dalam pemanfaatan maupun penanganan sumber daya alam yang ada. Saya kira itu. Dengan potensi tersebut, ormas harus bisa membangun kesadaran masyarakat atas kerawanan bencanaan di Indonesia beserta kesiapsiagaannya. Agar lebih mampu membantu menangani bencana, ormas harus bisa membangun kembali nilai gotong royong yang hilang. Bersama-sama stakeholder lain, ormas bisa menyelenggarakan kegiatan tanggap darurat dan melakukan advokasi kebijakan yang berpotensi untuk membantu penanggulangan bencana. Alhamdulillahi jazakumul khairo telah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe untuk menunjukkan dukungan ke channel LDI TV. Dan klik tombol lonceng untuk mendapatkan update video terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.